Guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini manisnya ada, asam, asin, gurih, pedas, kayak nano-nano guys. Ucap salam sebelum masuk rumah. Assalamualaikum semuanya. Oke guys, hari ini saya sendiri lagi ya. Ternyata tidak enak menyendiri guys. Seperti masak garam. Tengah itu istilahnya apa nama guys? Oke, di konten kali ini saya mukbang ini guys, tahu gejrot guys ya. Ini gejrot bikinan istri sendiri. Nanti kita review seperti apa rasanya. Oke. Seperti biasa sebelum makan saya berdoa dulu. Amin. Guys, ini kita cobain ini kuahnya dulu guys. Duh, yumni endolita euy. Guys. Lupa tadi teh guys, saya teh mau bawa jeruk itu. Pakai jeruk enak kayaknya. Ada asam-asamnya dikit. Guys, bismillahirrahmanirrahim. Ini manisnya ada, asam, asin, gurih, pedas, kayak nano-nano guys. Nah, nikmat ya guys. Nikmat biasanya kan tahu gitu itu bawangnya pedas gitu ya. Bawangnya pedas mentah gitu. Cuma kalau saya enggak suka guys, cuma dibikin matang bumbunya. Ini kenapa sih guys? Saya mau tanya. Ini kenapa bisa dibilang tahu gejrot gitu? Padahal kalau bahasa Sundanya naon nga gejrot nah gitu. Digigit tengah gejrot. Kalau kemarin waktu saya nonton bakso tuh, baru itu kayaknya bener bakso gejrot. Pas saya gigit ke matang muncrat guys. Itu bener bakso gejrot. Ini tahu gejrot dari mananya coba? Kuahnya nikmat banget guys. Saya dulu pernah lihat ini guys, konten waktu di konten Hanul ya, waktu si Nurul konten kita gujot sendiri menikah kita guys. Ini saya makanya mau nyobain. Ternyata bener rasanya mantul. Mantap. Guys,
sending hot teh. Pas hayang meral gitu guys cerita. Ternyata susah guys mau nyobain seperti Eja. Makanya saya kemarin waktu collab sama Kang Eja ngelihat dia lak lirik ke dia, bukannya saya takut kehabisan guys, pengen tahu cara makannya kayak gimana sih ngehuapna gitu. Pimping satu paha, satu langsung dimasukin sama dia ke mulut deh. Panas banget guys. Mama guys ya, ini ada depan ada anak saya lagi nontonin. Dia nonton bapaknya ngonten. Mantap guys, semakin lama makin pedas.
Duh, nyerah guys. Oke guys, mohon maaf ya. Ini tahu jutnya gak habis karena saya udah kenyang banget. Rasanya udah mulut udah pas makan itu udah mau kayak gimana sih mual guys ya. Lalu tadi saya udah satu kali ngonten dan yang ini yang kedua. Jadi gak baik juga kalau dipaksakan guys ya. Kalau ini sisanya nanti bisa saya lanjutin di belakang layar. Jadi gak mau bajir guys ya. Oke, seperti biasa buat yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, di like, di share. Dan jangan lupa didukung terus channel Kang Acek guys ya. Mungkin sampai di sini dulu konten saya kali ini, video saya kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.